ngurusin Mandiri InHealth ini apa sih, Pak? Ya, jadi memang kami kan melayani umumnya pekerja-pekerja dalam satu perusahaan. Dan memang untuk era sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama dengan provider-provider rumah sakit yang ada di beberapa tempat. Untuk daerah ini memang kita juga bekerjasama dengan Royal Progress ini dengan harapan bisa melayani peserta yang lebih baik. Nah, memang salah satu hal yang kita butuhkan dalam melayani peserta terutama yang perusahaan itu adalah memang kecepatan layanan. Kita bersyukur bahwa di Royal Progress ini sekarang kita diberi satu counter khusus seperti ini ya, sehingga kita bisa melayani peserta yang lebih baik. Nanti di sini kalau salah kan ada semacam lounge kecil gitu, sehingga peserta kami nanti bisa dilayani secara komplit di sini, mulai dari pendaftaran sampai kepada proses pengambilan obat dan sebagainya. Jadi mereka tidak perlu terlalu jalan keluar. Perbedaannya dan keunggulannya dengan yang lain apa sih? Jadi memang dengan adanya satu counter seperti ini, maka kita bisa melayani peserta yang lebih baik. Satu, jadi dia cuma datang satu tempat, sehingga menjadi semacam satu solusi lah, one-stop solution, dimana peserta kita nggak perlu jalan kemana-mana untuk obat, untuk ketemu dengan dokter lain. Pokoknya dia dari sini pendaftaran sampai kepada dia pulang, dia bisa duduk di sini. Jadi bagaimana tanggapannya Bu dengan adanya hadirnya Mandiri InHealth ini di Royal Progress? Well, visinya Progress Group adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dan sebetulnya sudah lama kita telusuri gimana caranya nih kerjasama dengan lebih banyak dan lebih banyak provider lagi. Karena tentunya untuk Mandiri InHealth kita sangat bangga bisa kerjasama dengan Mandiri InHealth supaya bisa membantu lebih banyak pasien lagi dan tentunya melayani Mandiri InHealth. Nanti ke depan bakal bekerja sama dengan bank-bank yang lain gak sih? Pasti. Jadi siapapun yang ingin kerjasama, dengan senang hati kita kerjasama. Karena balik lagi, dengan membuka pintu itu kami bisa membantu lebih banyak orang dan lebih banyak lagi. Terakhir, pengharapannya nih Bu untuk adanya Mandiri InHealth di Royal Progress? Saya sangat berharap bahwa kami bisa kerjasama dengan Mandiri InHealth untuk selalu meningkatkan standar pelayanan sama kualitas pelayanan yang kami memberikan semua yang pegang kartu Mandiri InHealth, karena tentunya setiap perusahaan pasti mempunyai keinginan, visi, atau dream untuk standar kesehatan apa sih yang diinginkan ya kan, yang diberikan kepada nasabahnya. Jadi mudah-mudahan dengan lebih banyak kerjasama kami bisa belajar perbedaan standar pelayanannya dan melengkapi tentunya Mandiri InHealth punya untuk selama-lamanya. 1, 2, 3.